Edison dari negara Amerika Serikat. Bola lampu adalah benda yang sudah tidak asing lagi bagi manusia, karena bukan hanya hampir melainkan semua manusia setiap detik dapat melihatnya. Di dalam rumah tidak hanya satu, dua, bahkan tiga saja bola lampu yang dapat ditemui. Di setiap ruangan selalu terpasang paling sedikit satu bola lampu, baik di rumah, di kantor, bahkan di gedung bioskop. Dan tanpa bola lampu, kehidupan di dunia akan terasa gelap di malam hari. Thomas Alva Edison adalah penemu bola lampu. Beliau lahir di Milan, Amerika Serikat pada 11 Februari 1847. Masa kecilnya sangat mengharukan karena ia sempat dikatakan idiot oleh guru-gurunya di sekolah. Hal tersebut terjadi karena Edison sering menanyakan hal-hal yang tidak masuk akal bagi guru-gurunya. Semua guru Edison sangat bingung untuk menjawab pertanyaan tersebut, sehingga mereka sepakat untuk mengeluarkan Edison dari sekolah. Padahal jika disadari hal tersebut merupakan cerminan kecerdasan yang dimiliki Edison. Kecil, Kak. Pada usia yang sudah memasuki dewasa, Edison mencoba untuk mengumpulkan uang dan mulai percobaan-percobaan untuk menemukan lampu listrik. Pertama, dia mencoba, ternyata gagal, namun dia tidak menyerah. Dia mencoba lagi, lalu gagal lagi.
mencoba lagi gagal lagi. Dia sudah mencoba puluhan kali hingga ratusan kali. Kegagalan yang dilaluinya juga terhitung puluhan hingga ratusan kali. Dia tetap tidak menyerah akan percobaannya tersebut. Dia tidak menganggapnya sebagai bentuk kegagalan karena bagi Edison, setiap dia gagal, dia mendapatkan sesuatu yang baru dan menggunakannya untuk percobaan berikutnya. Dia menemukan ratusan hal yang tidak dapat menyalakan bola lampunya hingga percobaan ke 1000 bola lampu percobaannya berhasil memancarkan sinar. Sebenarnya hingga saat ini tidak diketahui secara pasti berapa kali Edison melakukan percobaan. Namun, Thomas Alva Edison pernah berkata, "Saya bukan gagal 10.000 kali. Saya tidak gagal sekalipun. Saya berhasil membuktikan bahwa ada 10.000 cara yang keliru. Ketika saya telah mengetahui cara-cara yang keliru, akhirnya saya akan menemukan